Siphon ya, air terjun Siphon. Siphon waterfall ataupun Siphon kupu ya, bahasa Mandarinya guys. Oke guys, yang penasaran dengan wisata ini, jangan lupa ikuti terus video saya biar kalian tahu keindahan air terjun di Siphon. Oke guys, kita langsung aja ke lokasinya ya. Dan yang baru gabung di channel YouTubeku Lisa Arianti, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya, komen, share ke teman-teman kalian biar banyak yang tahu ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke TKP. Sebelum lihat videonya, jangan lupa subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe, kalian akan dapat notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke guys, jangan lupa subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis. Tis tis. Oke, sekarang saya mau masuk ke jembatan dulu. Nah, di sini tuh kayak ada perangkap gitu, kita boleh duduk atau istirahat ya guys ya. Nah, di sini ada jembatan. Tuh airnya tuh bening banget guys, tuh jernih banget ya kan. Nah, kita masuk. Nah, tuh dia udah duluan dulu. Udah duluan kita mau ke sana nih. Apa itu? Nyebrang jembatan. Nah, ini ada rutenya ya guys. Tuh pupu guys, jangan salah paham ya. Siphon waterfall tuh, baca guys, bisa baca nggak guys? Tuh dibuka aja dari jam 7 sampai jam 4:30 ya. Oke guys, kita sudah sampai lokasi di Siphon Waterfall. Nah, di sini tuh si Nono ketakutan, kenapa tahu nggak guys? Karena jembatannya itu dia bisa goyang. Dan kalian bagi yang takut jantungan, jangan lewat jembatan ini ya guys, karena dia bisa goyang-goyang tuh, serem banget tuh kan. Tuh, bisa goyang. Oke guys, kita lanjut aja lewat jembatannya ya. Nah, bagi kalian yang takut ya, hati-hati aja ya. Jangan lupa pegangan dulu atau apa ini? Bercakar. Kami juga ya hari ini guys, tuh banyak pendatang. Kamu jalan ke belakang. Mari. Nah, ini di jembatan tadi kita udah lewat dari sana, pindah lagi ke sini. Nah, ini dari ujung jembatan yang tadi kita goyang jembatannya. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke air terjunnya ya. Oke guys, kita kita naik kuda di sini, terus kita turunnya kudanya seperti ini. Terus tarinya kita mau naik kuda.
Kita lanjut perjalanan lagi. Oke, jadi kita ke jembatan lagi. Ini sama mbaknya jangan goyang tuh, mbaknya goyang lagi goyang. Sampai kayak minum arak digoyang-goyang. Aduh, bagi yang jantungan, aduh, harap jantung mohon saya. Hati-hati jangan lewati jembatan ini ya. Itu jembatannya. Aduh. Ini Teteh cantik. Halo. Dari mana Teh? Ponorogo. Oh, Ponorogo Jawa Timur. Salam ya. Jangan lupa tonton videonya guys. Ini mau ke air terjunnya itu apa bukan? Wah ini kayak main perahu itu Jeh yang di itu ya kayak jenek di Korea itu. Jadi aduh ini banget. Tuh di belakang. Hai Nonok. Ayo goyang dompet. Dia Nonok dia mau goyang dia. Dia pusing ya. Dia pusing, dia pusing. Nah, di sini kita udah dibawa lagi, kita jalan lagi lanjut perjalanannya, guys. Kita mau ke air terjunnya dulu di Sipun Kuku ya. Itu kita lanjut perjalanan. Di sini juga ada bule, guys. Ada bule, ada ayunan. Ya. Terus ada kuda-kuda lagi. Tadi kan kita udah naik kuda di sana. Nah, di sini ada kuda lagi itu. Nah, di sini kayak miau gitu ya, tempat orang sembayangnya orang Taiwan gitu. Ada yang kecil, ada yang besar. Kan nah, tuh tempat sembayangannya. Nah, di sini ada kertas, apa tuh? Pita-pita gitu banyak ya. Nah, kayak gini. Tuh, nah, di sana ada danaunya. Danaunya hijau banget, segar gitu ya. Ada orang jualan kayak insang itu daging babi terus apa sate ya sate dari ini sosis juga ada sosis bakar itu pisang itu ada jualan es mangga tapi mahal juga ada srikaya nggak boleh sentuh ya 300 ini daging babi itu yang ini kemana. Oke. Nah. Oh, air terjunnya sebelah sana, guys. Berarti dari atas. Oke. Kita naik ke atas. Fotonya dari atas ya. Kalau mau ke toilet, di sana toiletnya sebelah sana. Udah muter. Nah, ini untuk aksesorisnya, guys. Aksesorisnya lampu ya lucu banget. Itu buat oleh-oleh atau kenangan. Ini nggak tahu tulisannya apa 160 beli 5 gratis 1. Lagi itu soalnya apa tuh? Aku susah. Bisa. Oke guys, videonya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.